Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini saya mau mandi. Saat ini saya berada di dalam pabrik ya, pabrik saya. Sekarang libur karena sepi, ada mungkin hari buruh ya. Oke, ini situasi pabrik kalau mau lihat ya. Oke guys, jadi mungkin itu aja dan sekarang saya mau mandi dulu ya. Oke, kali ini karena berhubung libur ya, jadi sekarang kan hari Jumat, kita akan pergi Jumatan ya, itu pun kalau ada, soalnya semalam saya lihat live itu ada yang sholat tarawih. Oke. Ini anak hari ini cuaca panas ya. Ini
saya pakai iPhone 11 Pro Max yang setting 4K. Tapi walaupun sini panas masih ada anginnya. Ya. Ini tanpa mic. Jadi kelebihan iPhone 11 Pro Max ini katanya dia punya settingan menyeimbangkan video ya, kayak stabilizer gitu. Terlalu parah. Udah jam 11:30. Nah ini cukup panas. Semua libur. Cukup jauh, jadi kita naik sepeda. Ini sepedanya Mas Tujo Tayo, ini biasa untuk memancing. Nah, ini sepeda saya ini. Let's go. Tapi sebelum kita pergi, pakai masker dulu ya guys, karena anjurannya walaupun di sini sudah terhindar dari virus corona ya, tapi dianjurkan untuk pakai masker dan kacamata ya. Kamera ini silau. Oke. Let's go. Tentang virus ini, pas waktu bulan 3 itu di sini lagi apa gencar-gencarnya itu berkuat ya. Jadi setiap hari itu mobil ambulan, mobil kebakaran itu selalu beroperasi gitu. Sekarang sudah agak tenang ya. Di sini semua kerja sama guys, jadi yang suka pemerintah ataupun tidak itu semua turun tangan agar negaranya itu terhindar dari virus corona, dari yang usaha, artis, semua turun ke lapangan. Semua membantu, saling menolong, gotong royong. Jadi tidak ada tumbang tindih atau mungkin perselisihan ya untuk mengatasi sebuah negara. Ya saya berharap sih di Indonesia gitu. Jadi walaupun perbedaan atau perselisihan itu kalau bisa sementara dibisikan dulu untuk mengatasi wabah agar negaranya itu cepat pulih. Ya. Di sini ini negara maju, tapi lahannya itu sempit. Banyak mobil, tapi nggak punya parkir. Jadi mungkin kalian lihat parkirnya itu di pinggir jalan gitu.
soalnya semua bangunan ini pun bukan hak milik ya, semua sewa punya negara ini, kecuali mungkin yang di perkampungan yang mungkin tanah warisan gitu. Orang tua pun masih bekerja di sini, pandang menyerah. Ini katanya Tuhan itu, ya itu pekerjaan. Di sini kan apa ya, kayak tradisi tuh, ateis, tidak punya agama. Pemukiman banyak orang-orang asing ya, mungkin bukan agama, banyak bendera juga. Maaf, sebenarnya agak kecil. Nanti habis naik sepeda ini, saya akan naik bis ya, transportasinya. Karena kalau sepeda sampai ke masjid itu jauh guys. Di sini pun ada masjid dekat itu, tapi bukan masjid Indonesia ya. Jadi nanti kalau khotbahnya itu kita tidak tahu bahasanya itu bahasa Pakistan sama Uzbek. Kalau daerah terminal sini, posisinya saat ini di terminal Pupu Daegu ya. Oke. Kita parkir di sini aja ya. Mungkin banyak pepohonan. Apa nomor ininya ya, 32. Walaupun negara maju ya di sini, tapi antisipasi ya agar dikunci biasanya. Karena punya teman juga ada yang pernah hilang sih.